guys, jumpa lagi dengan Ira Chwan. Di video kali ini aku mau review dan cobain one brand makeup dari Madame Gie. Ini dia guys, makeup dari Madame Gie. Aku dapet kayak tas gini, lucu banget deh. Ini dapet hand cleaner gel. Nih dapet bonus, gede banget ya. Terus ini ada eyeshadow, ada cushion, blush on, dan ini aku taruh ya. Ini ada lipstick, eyeliner, dan ini buah alis guys. Dan aku mau cobain satu muka aku pakai ini. Kira-kira hasilnya gimana guys? Kita langsung coba pakai. Pertama-tama aku mau pakai ini cushion. Ini yang nomor 04 ya. Dan ternyata pabrik Madame Gie ini dari China ya guys. Aku baru tahu. Dan brand ambassador dari Madame Gie ini tuh Diesel. Ini cushion kayak gini. Ini yang belakangnya ada tulisan 04. Terus kita langsung buka. Ada kaca. Terus ini ada sponnya. Terus ini ada ininya. Ya, seperti cushion-cushion yang lain. Terus ini ada, masih ada kertasnya. Kita buka dulu. Wow. Rasanya kena kulit dingin-dingin gimana gitu. Kalau pakai cushion kan biasa di tap-tap gini guys. Kalau aku pakai ini harus agak tebel deh. Soalnya base makeup aku cuma ini guys. Tapi nggak apa-apa sih. Kita lihat hasilnya pakai cushion ini. Di bawah mata juga, dan di leher juga nggak lupa. Wow, kayak belang gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini. Menurut aku lumayan sih, lumayan oke. Dan muka aku jadi glowing, belang banget gak sih? Kedua, aku pengen pakai ini. Ini ada eyeshadow. Wow, aku baru nemuin eyeshadow kayak gini. Biasa kayak transparan gitu ya. Ininya ada kayak kaca. Ini ada kayak gini lah tulisannya. Ini yang 06, Monda Temptation. Wow. Nah, ini dia guys, eyeshadow yang 06. Oh, ini ada ininya. Wow. Terlalu gelap ya. Aku ambilnya yang ini. Buat contouring. Terus kita ratain aja. Agak mancung gak sih? Kasih lagi ininya. Udah punya hidung. Aku tes dulu. Dia nggak terlalu pigmented gitu ya. Jadi aku pakainya harus banyak biar kelihatan warna pinknya. Yang satunya juga. Nggak kelihatan terlalu jelas ya guys. Aku kasih yang lebih tua lagi di pojoknya ini. Buat di bawah mata aku pakai yang warna coklat ini. di sininya, kasih putih. Aku mau kasih lagi biar lebih tebal, biar lebih kelihatan merah. Gimana guys? Ini udah kasih ini lagi. Aku mau coba pakai ini guys, nomor 04 cream coffee. Kita langsung buka. Wow, apa sih? Keren banget deh ini guys. Eyeshadow lagi, kayak yang warna mudanya. Selanjutnya aku mau pakai ini eyeliner, ini eyelinernya dia tajam gitu, ujungnya ya lumayan lah ya buat ngelukis gitu, tajam. Kita coba pakai ini guys, saking tajamnya jadi enak deh, kayak bentuk-bentuk eyeliner. Tapi dia kalau buat nebelin kayak gini agak susah deh. Dia cocoknya buat bentuk di pinggiran gitu. Kok agak susah keluar gitu ya? Wanda. Harus benar-benar sabar guys. Kayak gini guys eyelinernya ya, agak enggak rata gitu. Selanjutnya aku mau pakai ini yang nomor 05, ini namanya Femme XOXO Chic yang Eternity. Di sini ini guys, ini langsung aja kita buka, tarang. Dan ini ada kuasnya. Aku pakainya langsung gini, terus ke pipi. Nggak terlalu jelas gitu ya. Oh, udah mulai kelihatan guys pink-pinknya. Bulunya ada yang agak rontok gitu guys, tapi nggak apa-apa sih. Oke. Wow, pipi aku. Dan selanjutnya, oh ya guys, aku lupa contouring yang ini juga biar kelihatan lebih tirus. Harusnya tadi sih, sebelum blush on, tapi ya nggak apa-apa sih. Terus kita ratain. Selanjutnya aku pakai ini. Ini ada lipstick bentuk cair gitu. Wow, kayak gini guys. Dan ini 403. Dan aku udah pakai semua produknya, tinggal nata rambut ya. Oh ya, yang terakhir ini bau alkohol banget, dingin, tapi dia agak kayak ngegumpal gitu hand gel ini, tapi nggak apa-apa sih soalnya free. Kita rapiin dulu guys rambut. Oke guys, ya kira-kira kayak gini hasilnya, dan overall oke sih menurutku. Nah, kurangnya ini kita harus kayak nebelin gitu, misal kayak eyeshadow harus bener-bener tebel diulang-ulang-ulang, dan kayak eyeliner ini kadang keluar kadang enggak, sama kayak yang buat alis ini kadang keluar kadang enggak, dan ini sama sih harus banyak juga. Dan terakhir lipstiknya ini dia teksturnya agak kering gitu guys. Kalau kayak gini kayak nempel gitu bibir aku. Ya overall ya lumayan lah, kita bisa dapat segini banyaknya. Ini cuma 84.000, ada harga ada barang lah. Kalau menurut aku ini lumayan cocok buat pemula yang pengen belajar make up juga, dibandingin sama yang lainnya ini murah lumayan. Oke guys, demikian videoku kali ini tentang review one brand makeup yaitu Madame Gie, dan menurut aku ini ya lumayan sih guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa berguna buat kalian. Ya. Dadah.